Number one morning show in Jakarta. This is Good Morning Hetrokership. Good morning Hetrokership. Ketemu lagi sama Surya Insomnia dan Gofar Hilman sampai jam 10. Ajar. Good Morning Hetrokership Show from 6 a.m. to 10 a.m. only on Hetrokership FM. Gofar Hilman, Surya Insomnia. Jadi sapi limosin ya Hetrokership bernama Posh Spice. Hah? Ini laku 5,1 miliar rupiah. Sapi? Iya. Sapi? Sapi biasa? Sapi biasa. Masa namanya sapi limosin, itu sapi panjang perutnya? Emang, sapi yang gede cuy. Sapi kayak gimana sih? Yang gede ada sapi limosin. Ini luar di Inggris. Coba. Masa 5,1 miliar? Masa sapi 5 miliar? John, buset, ada ngapain? Buat apa gitu? Sih? Nih. Jadi nama Posh Spice ini muncul karena sapi tersebut adalah keturunan dari induk sapi bernama Ginger Spice. Oh. Dan namanya diambil dari julukan Victoria Beckham. Iya, Victoria Beckham dipanggilnya Ginger Spice. Kenapa? Posh Spice. Bukan sapi. Sapi monyong. Kau. Kau. Ah, tuh. Apa bagusnya sih sapi begini, ya elah buluk banget. Masa sapi begini doang 5,1 miliar? Dilelang. Eh kalau sapi-sapi juara-juara gitu yang bloodnya champion dikawin-kawinin kali ya? Iya, biar peranakannya dijualin lagi. Atau dipiara. Kayak anjing lu kan champion ya, Pak? Champion. Blood champion gitu? Iya. Dikawin-kawinin dia lagi? Dia menang lawan Juve waktu final. Gitu. Dia sendiri. Digocek Del Piero gak? Iya, Del Piero. Waktu bintang iklan Extra Josh. Your morning double trouble. Gofar Hilman and Surya Insomnia. On Good Morning Hard Rocker Show. Di jam ini kita akan ngomong soal bahasa cinta. Wey, kau pun tahu bahasa cinta. Kasen suan. GMHR only on Hard Rock FM. Good Morning Hard Rockers. Itu lagunya Johnson and Johnson. Bahasa cinta. Nana lagu dari ini. Sometimes when we touch, the honesty is too much. Emang itu lagunya? And I have to nana. Aslinya apa bahasa Inggrisnya? Itu I wanna hold you till I die. Yang kau tahu bahasa cinta itu apa? Till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Gak ada bahasa cinta. Gak ada bahasa cinta kayaknya. Iya, di sadurnya. Matahari, everything I do, we do it for you. Dengan kehangatan dan kasih sayang matahari. Belanja puas harga pas. Hanya di Jaya. Yeah. Tempat belanja termurah. Kalau Hero tau Hero? Hero ada dua nih. Mana? Hero memberi lebih dari yang Anda bayangkan. Kantor yang dulu, kalau yang baru. Hero memberi lebih dari mana berbelanja. Hero. Kita ngapain sini? Gak penting banget ini. Apa mar? Jual apa mar? Beli itu belanja puas harga pas. Iya. Kalau Indomaret gimana? Itu Giant. Buka Giant main tadi hanya di Giant. Oh, iya, tempat belanja termurah. Kayak vokalnya dia doang deh itu. Dia aja tuh kayak vokalnya. Iya kayak satu ini buat semua supermarket ya. Kalau S Hardware lagunya gimana sih? S Hardware. Super duper yummy. Your lifestyle and entertainment station. Parlo mah bener-bener ya, Parlo ngusak siaran deh. Orang kita mau ngomongin bahasa cinta, lo jadi ngomongin supermarket. Tunggu. Sardor super duper yummy. Lo ngapain? Makan martil. Super duper yummy. Gue random banget kemarin ke Sardor, gue beli bor. Yang bener bor? Iya. Bukan itu bor. Gimana bor? BOR, bukan. Beli bor. Oh.
Kenapa emang? Buat nyuci sofa. Ah, nyuci sofa? Gue ujungnya sikat. Oh, ujungnya sikat. Ih, nah sikat doang biasa doang, lu beli aja. Pegel kalau nyikat gitu, pegel. Gitu doang. Kalau anak motor, HTML gimana? HTML yang ngumpul ya? Honda Tiger Mail English. Oh iya bener. HTML. Banyak-banyak boxnya di belakang. Iya. Sama stiker. Bor, beli bor ya bor. Gila. Bor gimana sih bor, beli bor? Iya bor. Beli bor yang bagus gimana sih bor? Bisa balik lagi ke tema kan? Bor, mana gue lihat bor? Si Inul ngebor bor. Wah. Beli bor bor, si Inul ngebor bor. Lalu banyak kata ngebor. Aduh capek parah. Kalau Hartono ada lagunya nggak sih bor? Hartono. Hartono elektronik. Iya. Gimana ya? Gimana Hartono ya? Kita bikinin apa? Ini. Ada lagunya. Ada lagu Hartono. Ada lagu Hartono pengalih. Susumur. Susumur. Di sana kita melihat TV adanya kulkas dan microwave banyak. Di Hartono pondok indah. Ini penting buat siaran ya Allah. Ya Allah. Gua ngapain sih? Dari rumah gua berangkat pamitnya mau siaran. Sampai sini begini ya Allah. Kulihat ruangan besar sekali, ada banyak TV, kulkas banyak warna. Aku yang bingung memilih AC di mana kawan? Di Hartono Pondok Indah. Gova Hilman dan Surya Insomnia di Good Morning Haroka Show. Good morning Hatur guys. Par balik par. Gimana sih? Topik par, topik bahasa cinta par. Lu ngomongin buat besok Hartono udah. Mulu. Buat besok aja udah. Kagak kita sebelumnya satu hari. Sama sebuah supermarket yang ada. Iya iya. Ya udah maksud gue ini kan kita tadi TOH-nya kita mau bahas bahasa cinta. Udah lah gitu maksud gue. Eh tetangga gue kemarin ya. Nama? Lagi telentang nih. Hah? Mati. Baru. Ya, kok bisa mati? Ya telentang gua. Martil aja mati apalagi tang. Si baru. Si baru. Telentang mati. Si baru. Aduh. Lu tetangga lu masih suka ada gini enggak? Mana? Sur, bengong aja. Kemarin burung kucing. Burung gua bengong meninggal. Mana ada burung. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya kita kenapa bengong bisa meninggal? Jangan bengong ntar mati. Iya, maksudnya gimana nih? Apa maksudnya lawakannya tuh? Iya burung deket rumah gua aja burung mati gara-gara bengong. Ih kenapa bengong bisa mengakibatkan mati ya? Coba lu bengong di rel kereta Manggarai sono. Jangan di rel kan kita. Iya kan namanya bengong sama bengong. Oh, posisi kan lagi di rumah. Jangan bengong terus kesambet gitu kan ada jangan kosong pikirannya. Perasaan kita pikirannya keisi-isi aja. Iya. Banyak yang kita pikirin nih. Iya. Aduh, bahasa cintanya kapan pan? Oh iya. Bahasa cintanya. Besok aja besok buat besok topiknya dah. Tapi di Informa ada sofa kan? Ada. Nah ini gue pengen tahu nih. Kalau Informa ada lagunya gak sih Pak? Ada lagunya gak sih? Kulihat ruangan yang besar-besar. Sofa bertumpuk-tumpuk. Kulihat meja rapet. Warnanya coklat. Ayo belanja di Informa. Tunggu. Satu nada banyak. Banyak supermarket bisa tuh. Bisa supermarket. Yeah, misalnya Susu Murni Pangalengan bisa diganti apa lagi? Informa udah. Hartono udah. Hartono udah. Apa lagi ya? Apa lagi sih? Software udah. Home IKEA. IKEA. Iya. Ku datang nan jauh di BSD sana. Ku parkir susah. Apalagi kalau siang-siang aku lihat sofa berwarna-warni. Ayo belanja di IKEA. Keep up close to your morning double trouble. Gova Hilman and Surya Insomnia on Good Morning Hard Rocker Show. Jam ini kita akan bahas masalah rumah. Asli ini emang gak nyanyi lagi sumpah. Gak nyanyi, kita udah bosan nyanyi. Gak lucu, udah gak lucu. Tadi udah masuk Spotify itu. Apa? Tadi yang lagu kita udah masuk Spotify. Lagu yang tadi? Belum jadi IKEA. Udah gue masuk ke Spotify. Nanti kita bahas lagi ya. Kita lanjutkan kelucuan ini. GMHR only on Hard Rock FM. Mungkin lo masih terngiang-ngiang sama hehehehe. Yeah, sekitar lagi nyipir gitu loh.
Duh, kok kenapa terngiang-ngiang? Iya, terngiang-ngiang nih. Lagi gue mau lupain. Iya. Yeah. Dia nyetir nih, tangan di luar. Tiba-tiba. Sebentar. Sebentar. Balik sedikit. Bisa enggak orang nyetir tangannya di luar itu? Dia nyetir nih, tangannya di luar. Ngapain tangannya ke jendela? Nyetirnya pakai gigi. Habis. Habis nyuci tangan. Oh, cuci tangan. Ngadem. Ngadem-ngadem nih. Iya. Iya. Ayo. Ayo. Kita baca fakta ya tentang sebuah rumah di Stoke-on-Trees. Stoke-on-Tees. Stockton-on-Trees. Stockton-on-Tees. Di blur di Google Map. Jadi kita akan bacakan infonya. Lokasi rumah Stockton-on-Tees di Inggris. Tidak bisa dilihat dari Google Maps. Gak tahu alasan rumahnya di Buramin. Menurut laporan dari The Sun, warga yang tinggal di rumah tersebut, jurnalis yang ketahuan kenapa tempat tinggalnya diburamkan. Tapi dia udah tinggal di rumah itu sejak tahun 2000. Dia enggak tahu kenapa rumahnya diburemin. Jangan-jangan dulunya sempat jadi tempat apa kali ya? Jangan-jangan rumahnya pernah main film Jepang. Diburemin. Diburemin. Pas bagian pintu diburemin. Oh, yang ada orang keluar masuk. See your morning double trouble. Dufan Hilman and Surya Insomnia. On Good Morning Hard Talker Show. Ujungnya akan ada MMK mencoba mengerti Karyawati. Yeay. Abis ini ya. Abis ini. GMHR only on Hard Talk FM. Kita ketemu lagi di MMK mencoba mengerti Karyawati. Masih bersama dengan Gofar Hilman dan Surya Insomnia. Dan kali ini kita mau ngomongin soal rambut. Rambut yeah. bagi perempuan, terutama perempuan ya, laki-laki sih juga adalah lebih effort untuk rawat ya. Betul. Karena kan biasanya lo sebelum berangkat kantor, ada yang nyatok. Betul. Ada yang ngeblow. Betul. Ada yang ngegimbal. Enggak dong. Udah nyatok, ngeblow, berangkatnya naik ojek. Si fungsi ya nggak apa-apa sih. Iya, kalau mau nyetoknya di kantor aja. Nah, selain biar bayar listrik nggak mahal, cetokan tinggi emang. Bukan hair dryernya 1000 watt tau gak lu? Iya, hair dryer cetokan tinggi emang. Oh, bayangin calon-calon Yopi salon bayar listrik berapa sebulan? Iya, Irwan Tim berapa bayar sebulan? Gimana tuh, kenapa kalau masuk salon cewek-cewek itu selalu bau kimia ya? Karena kan itu obat keriting. Oh gitu. Gak tahu, tahu lu. Kayak yang tahu lagi ngomongnya. Iya, obat keriting ini emang bau, Sur. Oh iya? Iya. Sekarang lagi musim nih dikeritingin lagi. Oh iya? Iya. Keriting gantung gitu. Keriting-keriting gitu. Hmm. Kayak apa ya? Kayak ya kriwel-kriwel. Oh. Lagi musim lagi nih. Kayak Eddie Brokoli. Kan keriting. Si musim tuh cewek di kribo bulat gitu kayak cotton bud. Kayak pacarnya Dono ya, Dona. Iya, Madonna. Madonna bulat. Dona. Kayak cotton bud lagi. Iya, ada orang kurus kayak ibu. Gue suka benci deh kalau cotton bud kalau dimasukin ke kuping, dipakai ngorek kuping jadi mekar. Takut iya, copot. Iya, takut copot. Udah balik lagi ke rambut. Yuk, rambut. Bagi perempuan itu mungkin ketika emang lu suka banget dengan bahan-bahan kimia apa segala macam, ini mesti hati-hati banget karena bisa menyebabkan kerontokan. Karena banyak faktor yang menyebabkan kerontokan rambut. Betul, selain yang kimia-kimia ya. Ya. Adalah kulit kepala nggak sehat. Nah, mungkin kulit kepalanya flu? Iya. Atau lagi malas aja, lagi ngamut. Ah, itu bete nih. Bete. Kepalanya gitu. Ya, makanya lagi ada bad hair day. Kulit kepala tuh bau tau. Kalau lu kalau berminyak bau. Enggak bau. Makanya gua tuh keramas. Lu keramas berapa hari kali? Hampir tiap hari gua keramas. Gua tiap hari pasti tiap mandi. Pasti keramas. Keramas karena gua mandi sekali sehari. Iya, gua juga. Gua dua kali, Deng. Gua sekali. Jadi gua pasti keramas. Pasti keramas. Iyalah, buat kebersihan juga karena kan sekarang lagi banyak viruses. Iya. Takutnya elah, nih orang bongkar-bongkar enggak bisa besok maghrib aja, Beh. Kar. Jadi kulit kepala yang tidak sehat, rambut menjadi rapuh dan mudah rontok. Sangat silent. Rambut patah di tengah. Nah, rambut patah juga bisa disebabkan oleh penataan rambut yang berlebihan, seperti sasak 2 meter ke atas. Maggie Simpson dong. Bininya Homer. Aneh-aneh banget ya. Yang satu adanya Lisa rambutnya kayak bintang. Tapi gue rasa kalau Maggie Simpson tuh bini Homer dicukur, dibotakin, membentuk kepalanya gitu.
Ternyata emang palanya loncat. Jiji. Jadi rambut kalau di tengah ini misalnya sering menggunakan catokan atau curling iron. Benar. Tanpa memakai heat protection spray hingga mengikat rambut terlalu kencang. Kencang. Hati-hati lu. Jangan dikuncir terlalu kencang, alis lu naik ter lama-lama. Nguk gitu, nguk gitu. Alis jadi jidat. Tuh lama-lama naik, naik alis lu dubun-dubun. Good morning, Rocker Show. Mencoba mengerti karyawati, masih di GMR barengan Surya Insomnia dan Gofar Ilman. Kita lagi ngomongin masalah rambut rontok nih. Cewek-cewek khawatir banget sama rambut-rambutnya yang rontok. Yang pertama kan karena kulit kepala tidak sehat. Yang kedua karena styling yang berlebihan. Betul. Yang berikutnya adalah ketombe. Nih ketombe emang faktor rambut rontok udah pasti ya. Karena ada folikel nih, tempat tumbuhnya rambut kan. Itu gak mampu untuk melindungi rambut dengan benar. Oh gitu. Lobang-lobang rambut nih kan harusnya ada pelindung itu. Oh itu yang jadi ketombe itu dari apa sih ketombe? Kulit kepala yang terkelupas. Oh. Kering-kering. Iya itu kan biasanya kan dari rambut turun ke bawah kita kulit kepala kita nggak dirawat jadi ketombe. Oh gitu. Iya. Kalau yang orang yang gimbal ngeramasnya gimana sih Par? Wah, gue dulu gimbal cuy. Lu pernah gimbal? Pernah. Setahun doang nggak kuat gue. Gak kuatnya? Buset, ketombe gue ada kan 2 cm tingginya. Buset, masa sih? Ah, gue sikat pakai sikat. Sikat itu sikat beneran sikat buat baju. Masa? Rambut gue. Gimana caranya? Kan rambut lo ngikat dari sini. Kan gue cukur abis botak. Lo botakin? Iya. Terus? Langsung gue cukur tuh gak kuat. Oh gitu, jadi selama di gimbal gak di keramas? Keramas cuma bawa-bawanya doang. Oh. Kagak enak dah, kagak enak. Nggak enak rambut gimbal beneran nggak enak. Dekil, berasa dekil. Iya. Bau nggak rambut lu? Bau. Minyak gitu, ih. Mamu nggak bisa dibersihin, bisa kali dibersihin. Cuma kan keiket cuy, di bawah. Ya, steam mobil kek. Longgar. Otak lu longgar. Karena steam mobil. This is Good Morning Hard Rocker Show with Gopar Hilman and Surya Insomnia. Jadi MMK mencoba mengerti karyawati. Kita pengen tahu teman-teman nih kalau misal ngerawat rambut kayak gimana sih para karyawati di luar sana. Dengerin dari cewek yang satu ini. Ya. Kalau gue sih buat ngerawat rambut yang udah pasti gue selalu pakai vitamin rambut karena itu yang bikin rambut kita sehat. GMR siarannya kocak banget. You know I don't get. Gopar Ilman, Surya Insomnia. Jadi kita udah kelar nih. Terima kasih banyak buat hari ini ya. Ya terima kasih atas rokok semua, kita cabut. Bye. Hai, gue Randy Pandugo. Dengerin terus Good Morning Hard Rockers Show jam 6 sampai jam 10 pagi bareng Gopar Ilman dan Surya Insomnia cuman di Hard Rock FM.